أعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون Siapa kamu? Oke. Kamu tinggal di badan anak ini? Sejak kapan? Sudah lama. Sejak kapan? Dari dia kecil. Honda. Sejak kapan? Oke. Kenapa kamu bisa ada di badannya? Dia nuntut ilmu. Ilmu apa? Dikasih kawannya. Kasih cincin dengan kawannya. Dikasih cincin? Kamu tinggal di cincin itu? Iya. Mana cincinnya? Udah tak ada. Udah enggak ada. Cincinnya udah enggak ada. Kok kamu ada di badannya? Apa kamu ngasih apa ke dia, ke anak ini? Apa? Kesaktian? Ngasih ilmu apa kamu? Uang. Uang? Kamu kayak yang bikin hidupnya jadi kacau balau gini? Iya. Bapak, enggak ada rasa apa-apa, Pak? Enggak ya? Kamu ada berapa di badannya? Dua. Ya udah. Kamu kafir kan? Nih, saya datang ke sini bukan untuk menyakiti kamu. Saya ingin mengajak kamu ke dalam Islam. Mau enggak kamu beriman kepada Allah? Enggak mau. Kenapa? Kamu milik dukun kah? Kamu anak buah dukun? Yang ngasih cincin itu tuanmu itu dukun? Enggak tahu. Enggak tahu. Kamu ditangkap. Ditangkap, diikat di cincin itu. Cincin itu sekarang udah enggak ada di anak ini. Nah, kok kamu enggak tinggal di cincin itu? Kok kamu ngikut dia? Enggak kena dia. Tidak mendekati Allah. Tidak mendekati Allah. Kamu dapat apa di badannya? Makan. Ya kan? Kamu tinggal di badannya biar dapat makan ya. Dapat makan gratis, Pak. Iya, dia banyak makan.
manusia, pelajaran manusia. Oh ya? 5-6 kali satu hari. Satu hari 5-6 kali makan? Iya. Jadi dia kalau ada sayur yang tak semua dimasukkan jadi satu. Kita kan makan lauknya kan misah makannya, ini di aduk satu jadi satu. Kita makan lihatnya tuh makan. Oh itu buat kamu. Oh gitu. Dapat tempat tinggal gratis, dapat makan gratis ya. Ya udah, dengarkan ini. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina indallahil Islam. Inna dina. Bisa duduk di sini. Takut dia. Di dekat situ. Inna dina indallahil Islam. 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 Ayo ikut saya masuk Islam. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ 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 الله نور السماوات والأرض 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 الله نور السماوات والأرض. Ayo ikut saya masuk Islam. Panas. Iya, panas. Karena kalau kamu kafir. Kalau kafir ya dengar bacaan Qur'annya panas. Ayo ikut saya masuk Islam. Oke, kita putuskan dulu ikatanmu dengan cincin itu dan dengan dukunmu itu ya. Bismillah. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilalladhina ahadtu minal musyrikin. 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 Siapa kamu? Oh, kamu yang satunya. Kamu yang paling kuat. Kenapa kamu ada di badannya? Masuk lewat amalan juga? Dari mana? Keturunan? Keturunan? Ini ibu bibinya apa bapak? Saya bibinya, mamanya gak beradik dengan saya. Oke. Bapaknya Muhammad Jamaluddin. Terbuk. Jangan sebut nama. Nanti terekam gitu. Oh, kamu dari leluhur. Oh. Kamu ngikut dia. Kamu tinggal di badannya apa di luar? Hah? Luar. Oh, di luar. Apa keluar masuk? Oh. Keluar masuk. Apa yang kamu lakukan ke anak ini? Jagain dia. Jaga. Terus? Orang jahat. Dari orang jahat. Kamu apa, harimau? Wah, harimau, Pak. Yang buat badan dia berkeringat basah itu apa? Nah, jadi badan dia kedok sehari bisa sampai 5-6 kali ganti baju. Setiap kalau duduk gini nih, kita kan kalau duduk gini kan enggak ngelakuin aktivitas enggak keringat ya. Di tempat dingin bisa berkeringat. Kenapa sih? Kenapa kamu melakukan itu ke dia?
badannya panas, Cuk. Kamu masuk ke badannya? Jadi panas gitu? Harimau. Kamu suka bikin dia marah-marah? Ya kan? Bisa kalau kalau harimau tuh kayak gitu. Orang tuanya pun sampai dimarahnya, Dok. Kalau ibunya juga sampai dimarahnya kalau ini. Dia berapa saudara nih? 3, dia paling tua. Laki-laki sendiri. Itu adik-adik dia ada penjaganya juga? Hah? Oh, ada. Oh, banyak. Kalian banyak? Ya udah. Gini, kamu tidak boleh menjaga manusia. Kamu apa bekerja sama dengan leluhurnya dulu kan? Ikat perjanjian, turun ke ini anak cucunya. Nah, jin itu tidak boleh seperti itu. Tugas kalian itu adalah beribadah kepada Allah. Kalau kamu jaga-jaga kayak gini, ini bisa kamu bukan jaga, kamu malah bikin dia jadi enggak benar kan? Itu bukan. Itu bukan. Emangnya ada lagi selain kamu? Yang tadi itu. Oh, yang tadi itu. Tapi kamu dari kecil kan di badannya kan? Dari kecil kah kamu ngikut? Nah, kamu bikin dia jadi suka marah-marah, itu kan enggak bagus dia jadinya. Itu. Ya? Enggak usah ngikut dia lagi ya. Ini udah ada persetujuan. Udah ada persetujuan, perjanjian. Kami mau membatalkan perjanjiannya hari ini, insya Allah. Pembatalan perjanjian sepihak. Mau tak mau lah kan? Ya. Kasian dia. Ya. Ayo kita batalkan. Saya akan minta kepada Allah supaya perjanjiannya dibatalkan, ikatannya diputuskan. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. 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 Adiknya dua ya? Adiknya dua perempuan. Dua-duanya perempuan. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ 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 اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 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 إن الدين عند الله الإسلام 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 إن الدين عند الله الإسلام. Ayo ikut saya masuk Islam harimau. Ya, alhamdulillah. Ikuti saya. Ucapkan ikuti saya. Bismillah. Ashhadu. Ashhadu. Masih belum terputus ya? Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi lalladzina ahadtu minal musyrikin. Oke, kita coba sekali lagi. Ikuti saya. Bismillah. Ashhadu alla ilaha ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah.
Selamat datang ke dalam Islam. Mana jin yang dari cincin tadi? Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Dah, enggak usah melawan-lawan. Ayo ikut saya masuk Islam. Okey? Jangan pecicilahan. Yuk, ikuti saya. Ashadu. Ayo kita ucapkan sekali lagi. Ikuti saya. Ashadu. Ashadu. Allah. Allah. Ilaha. Ilaha. Illallah. Ilaha. Wa ashadu. Adu. Anna. Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat datang ke dalam Islam. Ada lagi tak selain kalian berdua di badan ini? Tak ada. Coba kita cek. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Wala. Tidak ada. Okey, ya sudah, kalian yang berdua yang sudah masuk Islam, silakan keluar dari badan ini, pergi ke masjid. Sana ya, Pak? Masjid apa? Masjid Al-Hikmah. Ah, Masjid Al-Hikmah tuh, dekat situ tuh. Gih, pergi situ ya. Kamu belajar, kalian belajar dengan jin-jin muslim di sana tentang Islam, ikut mereka beribadah kepada Allah. Ayo, silakan pergi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. 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 Alhamdulillah. Istighfar, istighfar. Ada apa kok? Bapak, angkat enggak? Ada apa? Apa bahasa badan kau, Bang? Tadi ingat enggak sih? Enggak sadar ya? Bang, gelap nih. Enggak sadar sama sekali? Ada apa, Bang? Ngeblank. Terus makan kali? Apa yang kau lihat? Panas. Saya nih, semenjak ada dia nih, saya yang terasa benar, langsung lemas gitu. Terus saya bikin kue, tak bagus kuenya, gagal, banyak gagal. Sudah puluhan tahun dah mama bikin kue, tak pernah gagal. Terus saya baca kena kursi, bikin peyek baru lepas. Dia dari anaknya tuh, kuali, tiga kuali. Masya Allah. Ibu, tadi waktu saya bacakannya, ada rasakan sesuatu enggak? Enggak. Oh, enggak. Bapak juga enggak? Bapak ini, Edo? Enggak ya? Tapi kayaknya bapak boleh lah sama Edo, enggak apa. Bapak sama Edo ini kan mungkin dari mbahnya atau kita enggak tahu kan. Ringan badannya. Alhamdulillah. Pernah mandi daun dia, mandi daun, daun kelor. Muntah-muntah, wah, mandi daun kelor. Daun kelor. Mami soot lah bilang ke saya, tadi ada nuntut tubuh gitu ya, kasih daun kelor. Oh, mandinya di sini? Mandi di belakang. Enggak, di mandi-mandi, mandi soang. Sadat ya. Udah berapa lama di Pontianak? Januari tahun ini? Oh. Pindah kuliah di sini ya? Orang tuanya udah enggak bisa ini dah. Enggak bisa nanggulangin dia dah. Ya itu lah. Mungkin memang benar apa dari jin nasab itu ya, Allahu a'lam. Biasanya itu kayak gitu. Mereka tuh Pak, kalau di rukyah, kalau misalnya hadir tuh, kalau ditanya tuh pasti gitu, aku njaga katanya. Padahal,
Padahal bukan kayak gitu. Itulah gangguan, bikin emosi, bikin malas ibadah, gitu. Gitu. Jadi kacau orangnya itu. Itulah bahayanya jin nasab tuh. Apa itu dua pak? Yuk. Mungkin bapaknya Edo, ke bapaknya yang kemarin ada jatuh, dokter. Yang terus aneh itu ya. Di rumah sakit nih, terus kan barang-barangnya kan tidak kita cuci gitu, kita taruh bapak karena ngurus bapak rumah sakit. Di rumah ini bunyi kuntilanak, dokter. Sampai mak usut tidur kan sendiri, saya masih di rumah sakit, sampai ketakutan nih mak usut. Oke. Ah, boleh ini istirahat kah atau di belakang silakan. Nah nih bawa ininya. Buang airnya. Buang. Bapak buka kasih ya kalau buang tuh belakang. Oh, lah lewat-lewat dari belakang. Ini tetap terus direkam. Nanti di mana? Enggak usah direkam. Rekam ya. Oh, boleh. Nanti kirimkan ke itu. Biar kakak ngelihat sekali, biar di-upload sekalian enggak apa-apa. Tuh kaki bapak masih pakai pen. Dulu kalau enak diluruskan, luruskan aja pak. Itu sebelahnya. Edo, sebelahnya dong. Oh, pak dekat di sini. Ah. Marah-marah. Saya itu marah-marah itu. Edo tinggi emosi juga tuh. Cuma tak ada darah tinggi saya. Ya. Kena lagi untuk Edo. Ada tuh mak tuh. Oh nih abu. Bapak sering mimpi buruk, Pak. Bapaknya dok, seumur bapak ini kan bapak udah 60 lebih tahun. Tapi tak pandai capek, dok. Berburu apa mancing apa. Tahu tak bapak itu yang kentengnya? Memang hobinya dari kecil. Ibu, sekalian lah. Duduk aja situ. Sekalian kena lah, ikut terukyah. Sana belakang. Ada HP, bro. Itu siapa tuh yang ada HP tuh? Itu di HP maklum. Ada. Hah? Udah Ya udah, ayo kita mulai. Silakan berdoa, minta kepada Allah semoga melalui rukyah ini Allah hilangkan gangguannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير براءة من الله ورسوله إلى الذين آحدتم من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. Apa yang dirasakan pak? Bapak pindah aja pak. Ini kayaknya bapak tidak ada berarti. Bapak. Itu kalau ini kaki saya agak dedek kena bergerak sedikit ya. Maaf nih ya. Takutnya dia reaksi nanti ini ke bapak gitu. Nah, bapak pindah sini aja. Oh, gitu. Badannya besar, Bu. maaf Pak ya. Bapak ikut terukyah kok duduk di situ. Berdebar-debar enggak? Udah mulai kepala mulai naik pusing gitu. Kemana tuh? Jangan cekik saya ya. Gini lah, Bu.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udun bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi laladina ahadu minal musyriki. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Bara'atun minallahi wa rasulihi ilalladhina ahadu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilalladhina ahadu minal musyrikin. 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 Udah plong? Udah. Ngelawan dia tuh, anak tuh. Ada yang kekot ke? Ayo. Nggak tahu, Bu. Dia nggak kesurupan soalnya. Oh, nggak kesurupan. Pas, langsung keluar sini. Nyangkut di sini, nah. Orang yang anu kali, apa, di jalan, ikut di sini. Nyangkut di sini, nih. Tadi tuh. Langsung nak muntah. Makin dokter pastikan makin kuat dia. Untuk sedawa ya, terus. Makin melawan dia. Tapi dari jerit tadi. Oke, okay, kita cek lagi. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Yang tersangkut di leher, keluar lewat mulut. Yang sudah terlepas dari ikatan, silakan keluar. Keluar lewat mulut. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilalladhina ahadu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awalul muslimin. Kamu harimau juga? Hmm.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun 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 innad dina 'indallahi al-islam 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 Allahu nurus samawati wal ard 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 Anas Allahu nurus samawati wal ard 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 Ayo ikut saya masuk Islam. Ayo ikut saya masuk Islam. Nggak bisa kendali dok. Setengah sadar ya? Apa rasanya yang tadi? Saya mau kendalikan tapi tangan naik sendiri. Makin aja lah. Mau ke dia kah? Mau ke sana. Oh dia kali naik tuh. Dia tidak berdua tuh. Saya mau kendalikan itu, tapi mata saya terpejam, tidak bisa. Tidak bisa ngelawan. Berat di sininya? Kayak ditindih gitu, ditimpa gitu ya? Masih berat tidak? Masih. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwas samiul alim Ayo ikut saya masuk Islam. Tidak perlu ada permusuhan. Saya pun datang sini bukan untuk menyakiti. Mau enggak kamu terima Islam? Enggak mau. Kamu ngikut dia kah? Kamu ngikut orang ini? Sejak kapan? Dari dia kecil? Kamu penjaga juga? Kamu penjaga bukan? Kamu harimau juga? Oh bukan. Apa? Kamu perempuan? Oh bukan. Kira perempuan ini. Ayo ke saya masuk Islam. Masih terikat perjanjian. Ayo kita putuskan insyaallah. Bara'atu minallahi wa rasulihi laladina ahatu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi. Sudah? Ayo kita ucapkan syahadat. Ikuti saya. Ashadu Ashadu Ha Du Allah Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah, selamat datang ke dalam Islam. Ngapa kamu mau ke sana? Kenapa? Enggak. Ya udah. Ada lagi enggak selain kamu di badan ini? Enggak. Kamu kayak Alhamdulillah. Siapa itu dokter?
Dari leluhur, Bu. Oh. Tahu. Ya. Dia sadar cuma nak gerakkan enggak bisa. Enggak bisa mengendalikan ya. Oh. Udah ringan. Ya, dengan dah. Ini kalau masih kuat, masih keras. Masih apa namanya? Masih berat. Ya udah, yuk keluar. Pergi ke masjid sana tuh, Masjid Al-Hikmah. 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 Tuh, pergi sana ikut temanmu tadi yang harimau itu. Silakan. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Kamu udah masuk Islam belum? Belum. Kamu di kepalanya. Ayo kita masuk Islam. Ya. Kayak temanmu tadi ya. Ayo kita putuskan dulu perjanjiannya. Bismillah. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu min al-musyrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu min al-musyrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu min al-musyrikin. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu min al-musyrikin. Bara'atun. Hilang? Hilang. Yang di kepala? Hah? Banyak. Ringan? Kepala ringan. Belakang berat. Belakang yang berat? Ya, yang di belakang. Aduh. Mau langsung keluar apa masuk Islam dulu? Yang udah terputus ikatannya. Bara'atu minallahi wa rasulihi laladina ahatu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi laladina ahatu minal musyrikin. Kamu yang di belakang. Ayo ikut saya masuk Islam. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu minal musyrikin. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu minal musyrikin. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu minal musyrikin. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ila ladina hatu minal musyrikin. Udah. Ayo kita masuk Islam. Ya. Ya, kita ucapkan syahadat. Ya, ikuti saya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Kamu perempuan kah? Kamu tinggal di punggungnya. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang bikin dia marah-marah itu. Kamu dari mana? Dari mana? Dari bapak tuh. Dari bapak. Dari bapak. Dari badan bapak. Oh, kamu ke bapak dulu. Terus kamu pindah ke dia. Kenapa? Kenapa kamu ngikut bapak? Dia setengah ini, Pak. Ya udah lah ya. Ini enggak penting lah. Dah ya. Pergi ke masjid sana itu ya. Ikut temanmu tadi. Dah, keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Lihat mulutnya, keluarnya lihat mulutnya. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Masih ada. Masih ada. Tapi berat lagi kepala.
Kepalanya berat lagi. Tapi bapak lagi. Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu masakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Kepalanya masih berat. Ya, yang di kepala silakan keluar. Udah, silakan keluar. Turun ke mulutnya lalu keluar. Keluar lewat mulut. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi. Udah. Ayo kita masuk Islam. Ya. Ikuti saya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan. Oh, bisa sendiri Rasulullah. Kamu perempuan. Kamu ngikut dia juga. Kamu masuk sendiri apa dikirim? Masuk sendiri. Kenapa? Bapak. Kamu ngikut bapak? Bapaknya banyak jalan. Kenapa kamu ngikut bapak? Kamu dari sungai kah? Bapak mancing di mana sih, Pak? Mana-mana. Sungai kan? Kamu ngikut bapak? Kenapa? Tidak pernah ikut saya. Hah? Tapi kan bapak silakan. Bawa. Bawa. Pas bapak mancing, kamu ngeliat bapak ini mancing, terus kamu ngikut pulang. Iyalah, Allah alam. Dah itu tidak penting lah ya udah. Dah kamu pergi ke masjid sana tuh ya. Bapak tidak ada rasa apa bapak? Bapak ini memang banyak. Bohong kali ini. Hah? Tanya apa benar tak? Ya udah, dah lah, tidak penting lah. Benar apa tidak, yang penting kamu udah masuk Islam. Dah, tidak usah ngacau rumah ini lagi ya. Itu yang bunyi apa? Bunyi kuntilanak. Itu kamu kah? Kalian kah? Yang ini dekat WC sini. Dekat WC tuh? Oh kamu? Kalian? Di belakang duduk di itu, di tempayan. Ah, itu kamu? Sama di samping dekat mesin cuci. Kerjaan kamu kan? Dah, enggak usah kayak gitu. Udah masuk Islam. Lagi pergi sana ke masjid ya. Dah, keluar lagi. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Aduh. Masih ada ikut itu. Dia lari ke Edo, tak ada bapak. Satu darah. Edo mau gerakkan, tak bisa badannya. Istighfar. Bukan, dia lari bapak. Dia lari ke Edo. Istighfar. Karena kan satu darah, Pak. Kalau ini tak bisa, jauh. Allah tak izinkan. Udah? Kepalanya? Ya, yang di kepala. Ayo ikut saya masuk Islam, yang di kepala. Aduh, banyaknya. Ayo ikut saya masuk Islam. Ikuti saya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kamu dari sungai juga? Dari hutan? Dari mana? Kamu ikut bapak juga? Dari mana? Hah? Dari mana?
Jauh. Dari hutan. Kamu ngikut, kamu ngeliat bapak mancing. Nembak. Ya udah, ya udahlah. Bapak mancing nembak gak tuh? Ya. Dah, pergi ke majlis sana ya. Majlis Al-Hikmah tuh, yang besar tuh. Nah, tuh. Dah, gih. Dah keluar. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Aduh. Istighfar dong, istighfar, istighfar. Panas. Ini panas. Mau enggak panas enggak? Nah, ikut saya masuk Islam. Enggak mau. Ini dari mana? Mau enggak? Kamu laki apa perempuan? Perempuan. Laki. Garang. Kamu dari keturun ini, leluhurnya bukan? Leluhurnya. Ya udah, ayo ikut saya masuk Islam. Ayo, ikuti saya. Ashadu. Oh, belum. Ayo kita putuskan perjanjiannya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilaladina ahadu minal musyrikin. 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 Dah. Ayo ikuti saya. Ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah, dia pergi ke masjid deh. Ya, oh, perempuan ni sama kayak yang tadi kan? Tawa. Enggak usah kayak gitu. Enggak usah kayak gitu kalau udah masuk Islam. Dah, pergi ke masjid sana. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ya, keluar. Dah, istighfar, istighfar. Istighfar, jangan kosong, jangan kosong. Istighfar, istighfar. Boleh minta minum? Kasih minum aja. Dah, jangan kosong, jangan kosong. Dah, itu yang di luar badan itu masuk-masuk ke situ. Dah cukup, ini masalah utamanya kan udah dibereskan. Yang jenazahnya ya udah selesai. Jangan, enggak usah dilanjutkan, takutnya yang entah dari mana-mana masuk gitu. Oh. Tadi ini kan enggak ada kaitannya dengan ini. Yang kuntilanak nih. Banyak benar. Sampai ketawa-ketawa aku. Dah doh, istighfar. Itu turing enggak nih, dia suka pergi turing-turing tuh, jauh-jauh. Jawa, Lampung, Sumatera, Banjar. Minum dah. Oke, cukuplah ini. Pesan saya, jaga ibadah fardunya ya. Ya do ya. Salat lima waktunya ya. Ini ya. Terus ini. Ringan. Amalkan zikir pagi dan sore. Itu untuk perlindungan setiap hari ya. Oke. Kalau saya ini dokter enggak ada ya? Enggak tahu Ibu. Cuman sendawa-sendawa. Itu mamanya tuh, Dok. Enggak, bukan saya. Itu mamanya. Itu mamak, Dok. Mama suka sakit kepala. Ini pegang ya, Bang. Mama abang. Mama tuh kalau setiap ada apa-apa, Dok, langsung kayak ngerasa gitu, langsung gitu, kontak. Cuman enggak bisa ngeliat Mama tuh. Oke, okay, ya dulu. Aduh. Aduh, Mas. Kram kada kaki dah. Kayak kita nih. Mana tahu. Tidak apa-apa. Enggak, angkat kau. Ini lain, enggak. Tunggu dulu, enak.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atun min Allahi wa rasulihi ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Bara'atu min Allahi wa rasulihi ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Siapa kamu? Hah? Kamu siapa? Yang ada di... Darah dia. Apa? Darah dia. Dari ibu? Kamu apa, buaya? Ya udah. Ayo masuk Islam ya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dah. Pergi ke masjid, buaya. Bapak saya duduk kata nenek tu dilahirkan dengan buaya. Buaya lepaskan ke sungai. Ibu orang Bugis kah? Bukan, orang Sambas. Orang Sambas. Ya, tadi udah nak anu dah. Cuma ditahan-tahan makin tak kuat. Oh, gini-gini tadi Edo tu kali tu. Langsung dia nolak gini. Aduh. Iya, jadi buaya. Aduh. Mak bapak tak masuk, Edo yang masuk ni dua-dua ni. Masuk ke Edo dia. Yang ngangguk bapak masuk ke Edo. Yang ikut ibu masuk ke Edo, ya Allah wa'alam. Apa yang dirasakan tu? Masih ada kepala ni. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Siapa kamu? Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa sami'ul alim. Buaya juga. Ayo ikut masuk Islam. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aduh. Gimana? Masih ada tak dah? Masih berapa? Kepalanya masih berat. Ya udah, ayo dah. Ayo muncul. Ayo ikut masuk Islam ya. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya udah. Kamu yang udah ada di badan itu. Ayo ikut saya masuk Islam. Islam saya. Kamu Islam? Islam. Ngapa kamu ikut keluarga ini? Yang jaga dia. Ayo kita putuskan perjanjiannya. Ya. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilal ladina ahadtu minal musyrikin. Ayo ucapkan syahadat sekali. Syahadat.
kasih dia dikit. Oh, banyak benar mak, ya Allah. Mana mak tahu? Ya, silakan. Mak tak ada nuntut. Ayo masuk Islam. Kayaknya. Nah. Ayo ikut saya masuk Islam. Ya, enggak. Oh, enggak. Ya, enggak. Mau disiksa dulu. Hah? Mau disiksa? Berani kau. Enggak berani, enggak. Berani kau. Enggak sih, enggak. Enggak kayak gitu sih masuk Islam tuh. Bukan kayak gitu. Ini ya. Ini ibu ini sama keluarganya udah ingin memutuskan perjanjian dengan kalian. Hmm. Itu aja. Ini cucu saya. Ini cucunya. Cucu saya. Hmm. Ah, kan? Cucu saya. Udah. Udah yuk. Kita putuskan perjanjiannya ya. Bapaknya adik saya. Apa? Bapaknya adik saya. Bapaknya adik kamu? Iya. Kamu itu jin. Oh, lahir sama kamu gitu kan? Iya. Saya dibuang. Kamu dibuang. Iya. Itu enggak benar, Pak. Itu tipu daya dia. Mana ada manusia lahir kembaran buaya? Kamu tuh jin dari leluhurnya kan? Iya. Sama-sama buaya. Iya. Bapaknya jangan marah. Ayah saya. Ya udah. Iya. Jadi gimana? Iya. Apa? Kami mau memutuskan perjanjian. Pemutusan perjanjian sepihak. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya udah. Neneknya. Hah? Neneknya dulu. Ya udah. Kami akan minta. Mana sama saya. Oke. Kami akan minta kepada Allah supaya perjanjiannya diputuskan. Bara'atu minallahi wa rasulihi ilalladzina ahadtu minal musyrikin. 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 Panas. Ayo ikut saya masuk Islam. Ah, anak saya banyak Islam. Oke. Okay. Saya tidak mau Islam. Oh, anakmu banyak Islam. Iya. Ngapa kamu nak masuk Islam? Panas. Panas. Kalau udah masuk Islam enggak panas. Ini panas karena kamu kafir aja. Oke? Okay? Ayo ikuti saya. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Rasulullah. Oh, bisa sendiri. Ah, selamat datang ke dalam Islam. Ya. Dah, pergi ke Masjid Al-Hikmah tuh ya. Enggak usah lagi ngikut-ngikut manusia ya. Ya. Oh, beribadah kepada Allah. Ya. Ya. Dah, pergilah. Subhanallah. Aduh. Pasti berat nih. Besar kayaknya. Ya, Do. Ya. Yang terakhir nih, Do. Energinya besar ya? Kuat. Enggak bisa dilawan. Sadar cuma enggak bisa dilawan. Udah, kenapa lah mama ini tak itu sakitnya tuh. Jadi kalau ada yang lain gitu berbenturan dengan saya pasti sakit. Terasa, Bu, ya. Pasti saya ada yang ditolak lah saya. Hari itu saya ngasih tahu kawan saya Ruki aja diri sendiri, saya bilang pakai daun bidara, saya bilang gitu. Saya langsung muntah-muntah seminggu saya sakit. Ngasih tahu aja tuh. Cuman ngasih tahu ya. Saya tahu kalau ada orang apa tuh bisa merinding. Sadar, cuma badannya tidak bisa dikendalikan. Itu yang ngaku-ngaku tuh, yang anak tuh sampai mama mau melahirkan pun payah. Akhirnya ada orang apa pandai gitu terus ngasih apa ke sungai gitu baru keluar anaknya. Iya, apa. Gitulah mereka tuh. Pokok kalau mau ada hajat tuh bisa diganggu, Pak. Mau nikah, mau sunatan, mau lahiran pasti diganggu, minta dia. Dikasih sesajen dulu, dilarung ke sungai atau ke laut baru enggak diganggu. Itulah dia jin nasab. Itu bahasa orang-orang zaman dulu tuh, Bu. Ini kembarannya buaya katanya. Itu enggak benar, enggak. Saya sih cuma dengar cerita, mana saya tahu. Iya. Orang zaman dulu. Enggak ada orang lahir sama buaya itu maksudnya jin dari leluhur.
dia berbentuk buaya apa gitu, dia menyerupai dalam orang hamil melahirkan apa gitu dok. Ada lagi. Dah. Ayo masuk Islam. Ayo dorong nenek dia. Dorong nenek ibu. Ayo dorong. Dorong. Dorong apa? Yang lahiran itu. Apa dorong apa? Sampan. Subhanallah. Oh nenek itu naik sampan, kamu yang dorong. Oh. Dikasih apa kamu sama nenek? Banyak. Nenek enggak perlu ngayuh-ngayuh sampan, kamu yang dorong, enggak perlu pakai mesin. Oh gitu. Ya udah, ayo ikut saya masuk Islam. Nah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dah pergi masjid ya. Lagi. Fa subhanalladzi bi yadihi. Aduh. Ya itu orang-orang zaman dulu tuh kayaknya sakti kayak itu, Bu. Yeah. Pergi ke laut, berjalan di atas air, pergi ke sungai, sampannya jalan sendiri, itu didorong sama mereka. Kok saya ada gitu juga enak ya, motor saya enggak perlu beli bensin, dorong aja. Pak dokter mau tahu enggak, saya waktu kecil, saya pakai sepeda, saya dari Gang Rambutan ke Pak Satu, Juju, sampai ke Gang Jambuk Mente sana, enggak, saya dari Gang Jambuk Mente ke Sungai Rengas. Sungai Rengas? Sungai Beliung ke? Sungai Rengas TPI sana lagi. TPI, sana lagi itu kan? Sebelum TPI, Pare Tengah. Pare Tengah. Pare Tengah ada tanah bapak di situ antara Polsek, Polsek Barat. Nah situ Polsek Barat. STM? STM. Saya pakai sepeda dulu an pergi. Nek Wan-nya masih ada di rumah. Sekali saya sampai sana, Nek Wan udah ada sana. Masya Allah, bisa terbang berarti? Nggak tahu. Pindah saya. Tempat. Itu saya kan masih kecil, nggak tahu saya. Pokoknya saya pernah lihat Nek Wan tuh ada situ. Sakti. Ya? Sakti memang Nek Wan tuh ngasuh anak pun dia pun di hutan berayun dibawa anak berayun di hutan. Nenek tuh bisa ngobatin orang? Nggak. Nggak. Nenek tuh untuk kerja lah kali. Untuk bantu ininya lah ya, kerjaannya gitu kan? Dia kuat, dia bertani, banyak tanaman dia. Ada lagi kayaknya nih. Apa lagi dong? Siapa ini? Anas balak saya. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Walahu ma sakana fil laili wan nahari wa huwa as-sami'ul 'alim. Ya. Ayo ikut saya masuk Islam. Oh langsung mau. Kamu buaya juga? Bukan. Dari ibu. Dari ibu. Apa penjaga juga? Iya. Nyaga. Nah, kamu ganggu apa ke ibu ini? Jangan bohong. Ibu sering sakit kepala? Iya. Kamu kayak bikin sakit kepala? Oh, bukan. Kamu di luar badan kah? Ya udah. Ayo ikut saya masuk Islam. Nah. Ya, ashadu. Ikuti saya. Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadan Rasulullah. Alhamdulillah. Orang lihat tuh banyak yang ikut saya tuh banyak. Aduh, baterainya udah mau habis. Ambil cas bang. Dokter ada bawa cas kah? Nggak ada. Udahlah. Cas apa tuh? Dia cas ini, kabel USB sih. USB, banyak tuh dalam kamar. Cas HP kah? Bukan, dia khusus untuk ini. Udahlah, cukuplah. Ini videonya udah cukuplah. Ini udah tau lah masalah di keluarga ini ya, itu berarti dari jenazah ya. Oke, ya udah cukuplah ya videonya. Bismillah.
Ngapa kamu tawa-tawa? Panas! Tahu tak kamu? Panas ni! Siapa yang panas? Kamu panas? Kenapa? Ini kan kipas anginnya hidup. Baca-baca. Panas tu! Kamu yang ganggu rumah ini kah? Saya nunggu. Nunggu rumah ini? Di mana kamu nunggu? Di sudut sana. Sudut sana? Oh. Kotor anak tu. Oh, di sana kotor. Kotor sana tu. Kamu ganggu apa anaknya di sini? Anaknya biasa bersihkan tu. Kamu nakut-nakutin orang di sini? Gelap sana. Kamu nakut-nakutin orang di sini kah? Jambu. Kasih lampu ya pak. Tu sana tu sejuk. Ya sudah. Dah. Ayo ikut saya masuk Islam. Tak mau. Kenapa? Tak mau. Kamu milik dukun kah? Kan. Hidup bebas. Saya ada api. Kamu ada api? Ya, tidak ada api. Kamu siapa sih sebenarnya? Besar, tinggi, hitam. Kamu ini sosok besar, tinggi, hitam. Saya tutup rumah ini. Tutup rumah ini? Oh, biar kenapa? Biar kenapa? Siapa nyuruh kamu? Bu. Enggak, dia enggak disuruh, Bu. Kan dia bilang dia nunggu di sini. Saya tutup rumah ini. Gelap kalau saya baring di depan. Oh, biar kenapa? Hah? Kenapa kamu kayak gitu? Tak ada orang lihat rumahnya nih. Oh, karena badanmu besar. Ya. Ya udah ikut saya masuk Islam ya. Panas tapi. Enggak, kamu panas tuh karena kamu kafir. Kalau udah masuk Islam enggak panas lagi. Kamu panas dengar ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Udah. Kalau kamu udah masuk Islam, kamu dengar itu enggak akan panas lagi. Enak, bagus, badanmu bersih. Orang jadi luar biasa tuh. Apa? Kirim-kirim sini. Apa aja dikirim-kirimnya? Ya. Saya yang ambil itu tuh. Nah, ini enggak usah dipercaya. Ya, oke ya sudah. Ya. Ayo kita masuk Islam. Ya. Yuk, ikuti saya. Ashadu. Allah. Ilaha. Illallah. Wa ashadu. Anna Muhammad. Rasulullah. Alhamdulillah. Selamat datang. Saya boleh ke sana. Kemana? Sana tuh. Kemana? Ramai tadi banyak tuh begitu. Kemana? Situ tuh. Apa nama itu? Masjid kah? Masjid, ya. Masjid Al-Hikmah. Ramai banyak tuh sana tuh. Penuh nih. Katanya mau ramai-ramai sana belajar. Ya udah. Nah, pergilah sana. Dah, pergi. Salam dulu kalau mau pergi tuh. Salamnya ke mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istighfar. Ada lagi. Siapa ini? Nunggu sini. Oke. Ayo kita masuk Islam. Ayo, ikuti saya. Ashadu. Allah. Ilaha illallah. Wa ashadu. Anna. Muhammadan. Rasulullah. Boleh saya tinggal sini? Boleh. Tunggu dulu. Tanya dulu lah. Boleh nak pak? Boleh. Tinggal di sini pak? Boleh. Asal nak ganggu katanya. Mau sholat di masjid. Sini. Kamu di mana sih tinggal di sini nih sebelumnya? Sini tuh. Di mana? Di itu tuh depan tuh. Di depan. Kamu tinggal di atas atap ya. Nggak usah tinggal di ruangan. Tinggal di atas. Ruangan atas sholat gini. Iya, kamu sholat boleh tinggal sholat di ruang. Kamu sholat ke masjid lah. Masjid itu dekat tuh. Kamu tinggal sini boleh ya pak ya? Boleh asal nggak ganggu. Itu tuh kuntilanak tuh suka yang ganggu tuh. Yang tadi tuh. Yang udah masuk Islam. Itu pas ada satu sana tuh pohon tuh. Iya. Saya tak pernah ganggu. Panggil dia suka sini masuk Islam. Saya tak pernah ganggu.
Saya ngelindungi, ada orang liat-liat rumah ini. Yaudah. Jahat niatnya. Kamu kamu boleh tinggal sini, tapi tinggal di atas atap ya. Boleh. Jangan boleh, tinggal dalam ruangan ya. Nah, saya enggak pernah masuk ruangan. Nah, tinggal di atas atap aja. Kalau panggilan azan, kamu sholat ke masjid. Jangan sholat di rumah. Ini sejuk udah badan saya ini. Nah, enak kan udah masuk Islam kan? Nah. Ya udah, silakan kembali. Dah. Subhanallah. Udah. Itu rumahnya dalam. Saya yang buat. Saya yang hancurkan tuh. Rumah apa? Yang jatuh-jatuhkan barang tuh. Yang untuk barang tuh kamu. Iya. Kamu ganggu penghuni rumah ini ya? Nakut-nakutin ya? Itu lantas tuh. Atas. Aduh. Ada tidak tuh. Kamu. Oh yang kok tamu tuh digituin ya? Oh kalau ada tamu diganggu. Ah iya kemarin saya bacakan kia tuh tamunya kan langsung kawat tuh bisa lihat langsung. Dia warna. Kamu pernah ganggu dia? Tidak berani. Saya kan tamu juga ini. Panas kamu tuh. Oh saya panas. Iya. Ya udah. Ayo masuk Islam ya. Saya datang sini ngajak orang masuk Islam tadi tuh. Ramai yang udah masuk Islam atas izin Allah. Ayo merah. Kamu yang oh kamu merah. Bajumu merah. Ya. Apa bedanya yang merah dengan putih? Saya bisa deh. Anak buah saya tuh yang bisa begitu. Oh yang tadi di pohon yang warna putih itu anak buah kamu? Iya, saya ganggunya di atas. Kamu ganggunya di atas. Sama di belakang situ. Ini nih. Takut. Yang ini takut suka saya. Oh kamu orang yang takut kamu suka. Suka. Ini orang berani. Kalau yang berani kamu tidak berani ganggu. Orang yang takut kamu malah suka ganggunya. Iya. Ini takut. Ya udah. Ayo ikut saya masuk Islam. Yo. Nah, alhamdulillah. Ikuti saya. Ashhadu Allah ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Saya udah dengar tadi tuh. Oh bisa sendiri. Ya udah. Saya bisa. Udah ikutlah kamu yang mereka yang udah masuk Islam tadi ke masjid sana ya. Boleh tinggal sini. Enggak boleh. Enggak boleh. Kamu siapa? Orang baru marah-marah. Tanya bapak lah. Boleh enggak Pak tinggal sini Pak? Saya ganggu jaga. Saya yang jaga sini nih. Jaga, jangan ganggu. Enggak ada orang yang lain, orang cincinnya lain masuk nih. Saya yang jaga nih. Tak ada yang lain berani masuk nih. Saya sama yang depan tadi. Rumah ini mau dijual, tolong carikan pembeli lah. Suruh datang sini. Bisa enggak? Jangan kayak gitu lah Bu. Nah. Itu perbuatan syirik namanya. Oh, iya, Pak. Jangan Bu, jangan. Bisa. Nah, kamu jadi muslim yang baik ya. Jangan ini, so, jangan menyesatkan manusia. Nanti ganggu orang dia. Enggak ganggu. Mana bisa? Kamu ke masjid kamu ke masjid aja saya dulu. Biar belajar dulu Islam. Kamu kan belum tahu apa-apa. Ya. Itu ramai itu ajak saya dah. Mau saya ramai-ramai dan ini kumpul di depan tuh. Ya udah. Lagi pergilah. Yuk, pergi dah. Pergi masjid. Fa subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Bisa enggak masuk kayak itu ya?